Pandu ini yang kemarin saya bikin video beberapa hari yang lalu yang sudah pernah ditawar oleh seorang wali kota yang ada di Kalimantan Timur ini. Hari ini alhamdulillah sudah termaharkan oleh saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan di daerah Banjarbaru. Semoga bisa di packing lalu dikirimkan ke Banjarbaru. Tapi sebelum di packing dan dikirimkan, saya akan memperlihatkan yang terakhir kalinya agar masih sesuai dengan video sebelumnya. Ini hari apa? Rabu ya? Rabu 26 Juli 2023 siang hari. Ini penampakan view terakhir kali di Mando ini ya, seperti ini bang. Semoga nanti abang bisa merawat dengan baik Mando ini dan menjadi bagian budaya di Kalimantan Timur, pada khususnya masih seperti kemarin. Tidak ada kekurangan atau cacat. Ini hulunya tanduk, sulatnya sulat kaman, tapi sudah warnanya hampir sama, kuning dan hitamnya seperti ini. Dan ada tambahan bulu. Ini bulunya asli dari dulu nih di sini. Kita tidak akan merubahnya. Dan bilahnya seperti ini, bang. Masih sama seperti video sebelumnya. Ini sengaja saya bikin video ini hanya sebagai dokumentasi aja, biar tidak lupa bahwa Mando ini asalnya dari mana dan terakhir ada di mana, seperti itu, biar ada nilai historinya, ada sejarah perjalanan Mando ini, seperti itu. Jadi setiap Mando-Mando yang keluar dari saya akan selalu saya bikin jejak digital ya, atau historisnya. Jadi nanti suatu saat pemegang terakhir itu mengetahui Mando ini asalnya dari mana. Jadi seperti itu abang. Ini masih tindiknya masih utuh ya, tidak ada yang keluar satupun tindiknya dari perak. Tindiknya dari perak, ada yang dari kuningan 1, 2, terus ukiran kuningannya ini seperti ini. Belakangnya mempunyai pamor seperti ini ya bang. Rambutnya juga masih sama dengan yang kemarin, panjang, gondrong, ciamik bang.
anak pisaunya seperti ini. Ini sepertinya kayu bangris apa ya? Bangris. Anak pisaunya seperti ini. Ada sedikit berkarat, tidak saya bersihkan karena memang saya menjaga otentik keasliannya seperti ini aja. Mungkin perawatannya nanti bisa diolesin minyak saja, minyak-minyak finger apa. Ini apa? Belawit masih seperti ini juga bang, seperti ini dengan ditambahin tali dari anyaman kayu, lalu pengaitnya menggunakan ujung tanduk dan tengah belakangnya menggunakan pangkal tanduk. Seperti itu secara keseluruhan masih sama seperti video sebelumnya bang ya, tembusannya tidak ada yang putus, sama masih seperti ini karena ini bando sangat spesial bagi saya ya. Mando sangat spesial, selain mando yang kemarin ke Bali, kemarin saya juga ngirim ke Bali yang mando dari Kenyah itu ya, itu spesial juga. Dan ini juga lebih spesial lagi karena saya akan mereview sebelum saya kirim secara detailnya agar tidak ada terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman tentang apa yang saya kirim dan apa yang nanti akan diterima oleh saudara kita yang sudah memaharkan mando ini. Jadi seperti itu abang, abang yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih abang sudah menjadi bagian dari budaya Kalimantan Timur, budaya Dayak. Semoga mando ini bisa membawa manfaat yang baik, bisa membawa menambah kasanah budaya bagi koleksi abang di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menghargai mando ini abang, sudah menjadi seorang pemerhati budaya ya, yang menurut saya abang ini lebih tahu, mungkin lebih tahu dari saya karena sudah menghargai mando ini sebagai mando yang istimewa. Menurut saya juga sangat istimewa. Oke, cukup sekian aja mas bang. Semoga video ini bisa membawa manfaat buat kita semua, bisa menambah referensi buat teman-teman kita, saudara kita yang ingin memiliki mando atau memiliki koleksi mando dari Kalimantan Timur khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita akan packing hari ini ya bang. Setelah itu kita kirimkan via JNT. Akhirnya sudah selesai di packing mandonya. Seperti ini bangku, sangat rapi ya, dalam dengan bubble wrap, di luar juga bubble wrap. Jadi aman dari tindisan, benturan. Semoga mando ini bisa sampai dengan selamat, tidak ada kekurangan satupun, tidak ada kerusakan satupun, sampai di Kalimantan Selatan dengan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 23 Juli akan saya kirimkan ke Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.